Menurutnya lagi, pengeluaran tersebut wajar dipertimbangkan rentetan kebanyakan golongan terjejas terdiri daripada mereka yang bekerja sendiri, swasta, tiada pendapatan tetap hingga terpaksa bergantung kepada pendapatan pasangan, simpanan dan jalan terakhir berhutang. Berdasarkan jawapan daripada pihak KWSP laman media sosial rasminya, pengumuman dividen KWSP bagi tahun kewangan 2021 pada awal suku pertama tahun ini. Secara lebih tepat, ia dijangka pada pertengahan, penghujung bulan Februari 2022 atau awal Mac 2022. Pada tahun lalu, KWSP mengumumkan dividen bagi tahun kewangan 2020 pada 27 Februari 2022.